Ya pagi. Gue berantem sama Aksan. Kalau saya belum cerai, berarti Aksan masih suami saya. Jadi saya yang berhak datang. Emangnya Anda pikir kalau nggak ada saya, hubungan kalian bisa berjalan baik-baik aja? Mantannya Aksan datang ke rumah sakit. Terus gue ngeliat mereka. Mereka apa? Kasih tahu aku masalahnya apa. Biar aku tahu. Kamu lihat sesuatu yang nyakitin perasaan kamu. Dia terpaksa menikah dengan perempuan lain, bukan karena cinta, tapi untuk melindungi saya. Tapi semakin lama, dia terbawa semakin jauh oleh perempuan yang dia nikahi. Kenapa gue dicuekin? Gue lagi kerja. Sebentar. Win, kapan dia bisa ketemu sama Ari Jamal? Hasan itu rapat dan Pak. Iya, saya kenal siapa Anda. Kenapa Anda digosipkan dengan istri saya? Hanya kesalahpahaman, Pak.